Triplet modules. So bagaimana triplet modul boleh meningkatkan lagi kredibiliti anda dan juga kerjaya anda. So jom kita tengok. Assalamualaikum. Hai. Berjumpa kita lagi dalam channel DigiLearn. So jangan lupa like dan juga subscribe. So kali ni saya nak share tentang triplet modules. Pernah dengar tak? Okay, triplet modules ni adalah combination antara triplet. Triplet ni kalau kita boleh bayangkan tentang tiga segi. Yang pertama adalah modul dalam bentuk program. Yang kedua adalah modules dalam bentuk buku. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk online course. Okay, sebab apa saya katakan modul triplet ni, dia boleh menyebabkan kita ni boleh berkembang jauh, kita boleh menambahkan pendapatan dan juga kita kembangkan kerjaya dan bisnes kita. So, yang pertama adalah, okay, ini adalah sos yang mana yang menyebabkan anda boleh memberikan nilai yang lebih tinggi kepada audiens, kepada pelajar, kepada peserta anda. Sebab apa? Sebagai contoh, kalau anda buat program, okay, anda buat satu program contohnya, buat program satu hari, tak kisahlah online ke offline. Kemudian, anda bekalkan dengan peserta anda dengan buku ataupun workbook. So, mereka sambil mereka join program, mereka dapat isi, mereka dapat rujuk. Nampak tak? Itu menyebabkan program anda lebih efektif. Kemudian, selepas habis program, mereka boleh rujuk balik online course. Especially benda-benda yang melibatkan technical. So jadi that's why bila anda buat program, kemudian anda ada buku, anda ada online course, itu akan menyebabkan nilai program anda akan lebih tinggi. Okay, itu yang pertama. Seterusnya, bila anda combine triplet modules ni, sebagai contoh, ada orang dia ada buku, kan? Dia ada modules dalam bentuk buku. Tapi dalam masa yang sama, buku adalah one way communication, betul tak? So jadi, buku tak boleh berinteraksi dengan kita. So jadi that's why kita perlukan program. Maksudnya mereka perlu berinteraksi lebih dengan kita, tak kisahlah online ke offline, kan, dalam bentuk program, kan. Dan juga online course pun boleh membantu. Misal kata kita tak buat program tapi kita ada online course, so jadi buku kita tu akan difahami dengan lebih detail. Sebab apa? Sebab ada online course ataupun program yang menerangkan lebih lanjut tentang topik yang kita sharekan. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada orang dia ada online course saja, ada e-learning sahaja. Tapi dalam masa yang sama, jika mereka mendengar saja, melihat saja, kan, tanpa mereka menulis. Yes, mereka mungkin boleh menulis dalam bentuk nota mereka. Tapi sekiranya anda bekalkan mereka dengan nota, bekalkan mereka dengan workbook, kan, jadi proses tersebut akan lebih efektif. Sebab apa? Sebab mereka ada benda yang mereka boleh rujuk dan mereka boleh tulis. Okay. So inilah kelebihan triplet modules. So mungkin mungkin ada di antara anda yang, coach, saya belum ada lagi mana-mana pun. Program belum ada, online course belum ada, buku belum ada, kan. So it's okay. Anda boleh pilih mana satu yang paling dekat dengan anda, yang paling anda rasa confident dulu buat. Contoh, kalau anda ni memang biasa bercakap subjek anda, so anda boleh buat program, kan. Tapi kalau anda jenis yang suka menulis, mungkin buku sesuai untuk anda. Atau mungkin anda ni jenis suka buat video, suka buat produk digital, so online course yang sesuai dengan anda. So jadi daripada ketiga-tiga ni, cuba anda komen manakah satu
yang paling anda suka, sama ada program, tak kisahlah, seminar ke, bengkel ke, kelas ke dan sebagainya. Yang kedua, buku, kan? Yang ketiga adalah online course. Boleh tak komen? So, thank you very much. So, jika anda rasa video ini bermanfaat, so mohon untuk kongsikan dan jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Thank you very much. Yakin sebelum berjaya and be the legend.